rasa dan satu jiwa. Hari Paskah 2022 PBB PAC Siantar Utara Giat Pengamanan Gereja. Pematang Siantar, peduli terhadap keamanan umat Kristiani dalam merayakan Hari Paskah, Ketua Pemuda Batak Bersatu PBB PAC Siantar Utara Luter Sipayung dan pengurus lainnya berkolaborasi dengan ormas lain Giat Pengamanan Ibadah Paskah di wilayah Kota Pematang Siantar. PBB PAC Siantar Utara turunkan rekan-rekan juang untuk menjaga gereja-gereja di Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, Kamis, tanggal 14 April tahun 2022. Kita peduli terhadap umat Kristiani yang hari ini merayakan Hari Paskah, agar para jemaah yang ke gereja merasakan aman dalam beribadah, ujar Ketua PBB PAC Siantar Utara yang akrab dipanggil Ketua Luter Sipayung. Dalam pengamanan ini, Luter Sipayung sebutkan bahwa pelaksanaan tugas pengamanan ini terpanggil secara sukarela dari pengurus PBB PAC Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Dan dalam pengamanan ini kita tugaskan dilengkapi dengan seragam PBB. Tugas mulia ini adalah panggilan hati dalam melaksanakan pengamanan ini kita lengkapi dengan seragam PBB. Dalam melaksanakan pengamanan ini, Luter Sipayung selaku Ketua PBB PAC Siantar Utara bersinergi dengan ormas lain. Tentu dalam melakukan tugas pengamanan ini, kita dari PAC Siantar Utara bersinergi dengan ormas lain dengan rasa keakraban, paparnya. Terima kasih buat rekan-rekan juang PBB yang memang terpanggil jiwanya dalam melaksanakan tugas mulia ini. Satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati, pungkasnya. Sumber, Jomliner Purba, dan tim redaksi Mitra Simalungun, Kamis tanggal 14 April tahun 2022, Sabmuhardi.